Nah, seperti ini suasananya. Dihadapkan dengan area persawahan ya. Nah, dan di sini juga ada yang lagi proses panen ya tuh. Dan memang ya suasana pagi ini sangat segar sekali dan masih berselimutkan kabut tipis-tipis tuh. Ya. Mentas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, beraya hamba semuanya. Dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Asia sampai Eropa. Mudah-mudahan hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat ini hamba lagi menikmati segarnya udara pagi ya di sekitaran perkampungan di Sukabumi Selatan ya. Oke, beraya hamba semuanya, ikuti aja hamba pagi ini ya. Nah, seperti ini suasananya. Suasana pagi. Dan ini dihadapkan dengan area persawahan ya. Nah, dan di sini juga ada yang lagi proses apa namanya ini. Panen ya tuh. Dan ini tuh padinya ya sangat bagus ini tuh. Putar lagi ya. Dan ini suasana sangat segar sekali ya dan berhiaskan apa namanya berselimut kabut ya, kabut tipis-tipis ya. Dan mungkin tadi kalau apa namanya pagi-pagi sekali ya, mungkin kabutnya akan sedikit agak tebal ya. Akan lanjut ya karya berikutnya. Dan memang ya suasana pagi ini sangat segar sekali tuh. Dan matahari juga udah mulai meninggi ya, dan masih berselimutkan kabut ya, kabut tipis-tipis. Nah, lanjut lagi.
ke area berikutnya. Gunawan, weya, kunawan, weya, weya, iya. Mentas weya, mentas weya. Kunawan itu cedera mana ini? Iya. Ya cewek. Ada lagi, kita lanjut lagi ya. Gimana Kang isuk ini? Ngenong di mana? Di Garung. Dayat. Cager. Alhamdulillah batuk. Aku pat poe. Tak ente asa kumaha mah ente penting. Ana balik ke Garut parek ieu. Baru dak ngeragem di mah balik teh. Kudaya teh bau pananterkeun. Heeh, cita kene. Ayo. Ayo kan. Nah, hamba akan lanjut ke sebelah barat kampung ini ya, untuk melihat suasana persawahannya ya, dan juga aktivitas warga biasanya karena ini udah memasuki musim panen ya. Nah, ini udah apa namanya, hamba udah berada di sebelah barat kampung ini ya. Oh, dan di sini kabutnya agak sedikit tebal ya tuh. Wih, sangat segar sekali. Wih, dan padinya ini sangat bagus sekali ini padinya. Dan di bawah itu ada beberapa rumah ya. Di sana. Woi, ini kabutnya tuh. Woi. Tebal sekali ya kalau dilihat dari sini tuh. Segar sekali, wih. Dan seperti ini suasana perkampungan yang berada di Sukabumi Selatan ini. Ke mana, U? Nah, Sarip. Gawe naon puncak? Nah, ini hamba udah berada di sebelah barat kampung ini ya. Kita putar dulu untuk melihat suasananya ya. Dan memang sangat sejuk sekali ya. Padi-padinya di bawah ya. Ini udah sebentar lagi siap panen. Dan nanti beberapa bagian ya, bagian petak sawah yang diantaranya udah siap panen ya. Ya, lanjut lagi. Sebelah baratnya lagi tuh. Hey.
alhamdulillah pagi ini ya, rebutnya sangat tebal sekali. Dan suasananya sangat sejuk sekali ya. Kita putar lagi. Tuh, karena di sana ada saung. Kemana? Kalgoknya? Ya. Oh, panennya? Ya. Bentar. Bentar. Udah memang ini suasana pagi ini ya, udah mulai disibukkan dengan aktivitas panen di sawah ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di depan hamba ini mau menuju area persawahannya dan akan panen juga ya. Nah, dan ini sebelah sini ya, udah mulai. Oh, ini udah selesai dipanen tuh. Mungkin kemarin ini ya, nah ini ke bawahnya juga tuh memang udah selesai panen ya. Oh, dan ini ada sepeda motor yang melintas ini tuh. Dan ini berangkat sekolah ya. Sekolahnya? Oh. Dan memang ini jalan yang melintas di kampung hamba ini. Itu merupakan akses yang menuju sekolahan ya, yang berada di kampung Pasir Ucing ya, dan merupakan akses juga yang menuju beberapa perkampungan ya yang berada di wilayah Desa Bojong ya. Ada di sana itu ada yang lagi proses manen padi ya. Kita putar lagi. Kabutnya ya, bikin bikin badan segar ini ya. Nah ini yang lagi proses panen ini ya, panen padi. Dan memang prosesnya masih secara manual ya. Dan ini juga mau berangkat kemana, ke area persawahan ya. Akan melaksanakan ya proses pemanenan sawahnya ya. Oke, dari hamba semuanya, kita kembali lagi ya ke area perkampungan ya, yang berada di depan sana itu. Itu dia kampungnya. Dan sepertinya ya tahun ini ya, setelah panen ya, mungkin ya tidak akan lama lagi ini sawah akan diproses lagi ataupun digarap lagi ya untuk proses penanaman yang berikutnya, karena ini mungkin ya musim hujannya akan sedikit agak panjang ya, karena sebelumnya ya itu
terdampak El Nino kemarau panjang, dan biasanya setelah kemarau panjang itu ya musim hujannya juga agak sedikit panjang ya biasanya ya. Mudah-mudahan biar petaninya ya dikasih keberkahan dan kemudahan ya. Ya, karena apa namanya beberapa bulan kebelakangan ya sempat istilahnya juga peceklik ya, karena dampak dari El Nino itu sendiri banyak petani yang biasanya nggak beli beras itu membeli beras ya, karena stok beras tidak mencukupi ya. Nah, dan ini hamba udah berada di sekitaran kampung lagi ya. Tuh. Seperti ini. Suasananya. Dan kabutnya udah mulai memudar ya. Karena ini udah matahari juga agak sedikit tinggi ya. No isuk-isuk tataikannya tenjar nyiar wae. Oh, dan memang bagi ini ke mana? Ke sawah. Ke sawah di gua. Campuran. Kalau sampai mau uang satu tukang motor. Nah, ini berangkat ke sawah. Akan proses panen ya memang. Oh, dan memang hari ini ya udah mulai masuk sekolah ini tuh. Ada pahri ini, pahri. Ada ikok. Ikok. Pan geus lebaran hal. Encan. Encan ya. Jeung satu mana barudak awewe. Minyangan dua anu pang eta aja kan barudak. Nah, ini hamba lanjut ya. Area kampung. Bisaan enggak gas rem-rem. Nah, ini merupakan tengah kampung ini ya. Dan ke sebelah timurnya itu merupakan persawahan juga ya. Cek bersapunya. Kemana dibuat? Itu dibawa. Dimana dibuat? Di mana? Di sawah. Di Cikalong. Cikalong. Hmm. Ada memang para petani hari ini udah mulai sibuk ya. Mulai proses panen padi ya di sawah ya. Oke, beri hamba semuanya. Dan ini hamba udah kembali lagi ya di area kampung. Dan mungkin sampai di sini dulu ya dokumentasi hamba hari ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.